sulit ditinggalkan. Saya kasih contoh sederhana. Kalau 3 tahun terakhir ini, kalau saja semenjak Android itu ada, kita melatih orang untuk ibadah haji, dia melihat apa? Android. Nah, saya kalau saya katakan, Bapak, Ibu, minta tolong sebelum saya ngomong, supaya kita belajar dari hari ini, tidak dengan HP yang Android itu, kita tolong taruh HP-nya. Aku sudah 2 kali ke teman itu belum itu mah. Kenapa saya katakan demikian? Sebab setahu saya itu ini bapak-bapak juga itu sedang tawaf itu. Itu main HP kita. Halo, apa sedang tawaf kok? Masih sangat terganggu, terikat dengan materi yang ada di yang dia punya. Nah, saya nanti akan selain dari cerita ini, saya akan penting pengalaman ke bapak-bapak. Ini sulitnya kita melepaskan diri dari materi itu. Itu makanya saya putih menikah. Ya, silakan menjelaskan. Dan tepuk tangan bersama kita. Bapak, ini konsentrasi dalam menerima materi, konsentrasi dalam menerima materi yang disampaikan oleh narasumber, yang disampaikan oleh narasumber, menjaga ketenangan dan kenyamanan dalam. Untuk bersuci, nanti setelah ini kita akan melaksanakan sholat sunnah dan setelah itu berniat. Setelah itu yang berterowongan untuk melihat jemaahnya yang mungkin yang belum berwudu, silakan berwudu. Tolong kita akan melaksanakan sholat sunnah ihram. Perhatikan teman-temannya, bapak-bapak yang tua. Jangan sampai ditinggalan nanti anggota ibu dan rombongannya. Silakan bagi bapak-bapak yang telah pantas untuk mendengar kembali pasangan. Baik, bapak ibu, kita sudah berwudu. Silakan masuk ke dalam masjid. Kemudian kita sudah selesai mengerjakan sholat. Sholat sunat 2 rakaat. Kemudian alhamdulillah kita sudah sampai di hotel kepada Bapak-Ibu atau PT PPKI untuk menjelaskan program selanjutnya. Biar kami jamaah ingin tahu apa kerja kita lagi depan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu jamaah haji. Sekarang kita sudah sampai di Makkah Al-Mukarramah yang sesungguhnya tadi kita sudah membaca doa Allahumma hadza quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita beristilam di rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Baik, Bapak Ibu, tangkap sudah siap untuk menuju Arafah. Ya, baik, bisa Pak ya, Pak ya. Waktu sudah jam 12 kurang 5 menit. Sebentar lagi kita. Pasti gua masuk dulu ke dalam. Oh, nak masuk jambul ya. Enggak masalah, tetap di situ. Tetap di situ. Itu contohnya kalau orang enggak masuk ke Mina, alhamdulillah. Sama kita ya. Sudah puno. Ya mendiri. Ya sudah puno. Apa ke BH mah, Pak? Enggak ada ke BH mah. Itu ketua ke mendiri. Nado ke BH lo. Ada enggak? Itu contoh orang enggak masuk ke BH. Jadi kompak kalau ke BH kau enggak memang enggak nyok. Air ah. Promosi. Ya kan Pak Iyo. Hah? Kan air. Lain sah. Asa di mona kok. Asa al haji Arafah. Ulah mama mama. Ai ke has, wala has. Oke, baik Bapak Ibu, kira cukup. Siapa yang meneruskan jamarat saya, Pak? Nanti diwakilkan. Iyalah kita mau kali ini baru nanti. Baru dua, Pak. Kedatangan Pak Lang ini. Saya tidak kan tadi. Insya Allah kita berangkat haji. Tolong sampaikan ke Pak Emil, Pak. Kasih jatah satu untuk rektor. Kemarin yang berangkat itu wakil rektor dua. Mudah-mudahan tidak bersaing dengan WR3 berangkat besok. Biasanya bersaing dengan WR3. Jadi 2001 dan berangkat haji dan itu dari segi penataan tata kotanya tentu sudah sangat banyak perubahan. Lalu juga mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan yang juga sudah diperbaiki dari tahun ke tahun. Dan seperti yang disampaikan Pak Iwan, mungkin ada dari bapak-bapak yang justru lebih fresh, pengalamannya lebih fresh, karena mungkin berangkat satu-satu buat tapi sekali lagi kita sharing di sini, kita sharing apa yang bisa kita lakukan sebagai petugas dari pemerintah. Saya pernah menjalannya tiga kali sebagai petugas dari pemerintah. Namanya itu tenaga mesin pemus. Apakah itu masih ada? Masih. Itu masih ada ya? Masih. Dan saya menjalannya tahun 1991. Terus pertama saya itu tahun 1991. Tugasnya di asrama haji Jeddah. Kemudian. Jadi nanti itu pengalaman yang pertama dan 2, 3, 4 kali itu agak musim. Lalu sisanya dulu namanya ada travel 3 utama. Itu adalah travel yang paling hebat di zaman itu. Pak Harto itu, Pak Bambang Trihat Mojo itu, sekarang masih ada, lalu Pak Dede itu sektornya agak terdekat sedikit, beberapa lupa saya.
Hah? Oh bukan? Antara Masjid Jin itu dengan Masjid Haram itu dulu ada sektor di situ. Itu praktek Masjid Al Haram itu sobat kami dan pasti kita lihat. Takif, walaupun tidak disebut ana uridu an adhar ila takif, walaupun tidak disebut begitu. Sobat taksinya sudah paham takif. Ah, kaulan balik Madinah, mestinya Makkah, mestinya. Apalagi yang sulit. Mau bertanya berapa harganya? Kita Kak Mesir, Tika Indonesia pelit Tika. Kalau Pakistan cukup dengan Tika. Kita kalau bahasa Inggrisnya Howdy. Ya. Saya punya driver, punya sopir. Dia berani bawa turis. Ya, dia berani bawa turis. Katanya, kamu kok bisa berani bawa turis? Saya, ya berani aja Pak. Terus modal kamu apa? Modal saya cuma 3 kosakata bahasa Inggris. Pertama, yes. Yang kedua, no. Yang ketiga, payment. Wah, ini keren ini, payment. Kata mas satu lagi, hungry. Ya, yes, no, satu ya. Yes, no, hungry. Ketiga, payment. Payment artinya apa? Dengan tiga kosakata ini saya berani membuat turis. Ini kan pembimbing ibadah haji ini saya rasa kosakatanya sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak dan insya Allah aman. Nah, insya Allah aman, baik dengan apa dengan bertugas. Misalnya untuk marah itu cukup dengan satu kata. Apa kira-kira Pak? Sebab lah itu tidak. Tapi kalau untuk marah aja gitu, protes. Satu saja kan kosa katanya. Kaifa aja, kaifa. Jadi apapun masalahnya, kaifa protesnya. Apapun masalah, kaif. Bagaimana ini? Sudah cukup itu, bagaimana? Ada jamaah yang tidak berangkat, kaif. Jangan kaya Pak, tapi kaya nanti dukungkan dulu, kaya hah? Amal terus tidak berarti cuma itu ada masalah. Pokoknya apapun masalahnya, pertanyaannya pakai kaya dari kata kaya Pak. Kaya apa itu? Saya lain sebagainya banyak, mungkin dari pakai gaya saja, jadi itu dipotasi oleh oke. Tidak masalah, oke. Bagaimana ini? Bagaimana menjelaskan? Kembali kalau sudah ada kosa kata fi muskil. Apa fi muskil? Tidak ada masalah. Jadi fi muskil. Oke, fi muskil. Kenapa tidak ada masalah? Kalau dia bilang bahagia miskin, berarti tidak ada. Saya rasa nanti itu akan disampaikan oleh. Inilah baju seragam para peserta pembimbing manasik haji. Ini di hari terakhir, hari ke-10. Rencana mungkin pergi jalan-jalan setelah ini. Ke Sumbar, Jambi, dan Bengkulu. Sumbar, Jambi, Bengkulu. Nah, ini dia peserta terbaik. Ya, ini dia Pak Jondi, Pak Zul, Pak Suhardi, Pak Benyamin. Ini semua peserta terbaik ini.
ini wajah-wajahnya terbaik semua ini. Terbaik Jambi dan Bengkulu. Jempol semua. Satu, dua, satu, dua. Lurus. Ikutlah lurus. Kalau dia di sini. Ya, ya, ya.